Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini. Dan tentu saja pemirsa Sultan TV di rumah, Hani masih ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.com atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami di @sultantv.co dan juga YouTube kami di @sultantv.co serta jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Seperti biasa nih pemirsa Sultan TV, setiap hari ini masih dengan menyambut refleksi hari ulang tahun Provinsi Banten yang ke-20 tahun, kita ada narasumber terpercaya, teraktual, terupdate. Kita akan bahas informasi-informasi terkini dan tentu saja seperti yang sudah dijadwalkan bahwa hari ini kita akan bahas mengenai ekonomi Banten, strategi Jitu bangkitkan ekonomi Banten. Seperti apa sih strateginya? Kita akan bahas tentu saja dengan narasumber kita. Hani akan perkenalkan narasumbernya nanti dan tentu saja Hani masih ingatkan bahwa mungkin Anda di rumah sambil work from home nih ya, atau juga sambil minum kopi, minum teh, atau juga sambil aktivitas seperti biasa, atau juga yang masih beraktivitas, semangat terus beraktivitas dan ini tetap untuk menjaga kesehatan dan juga jangan lupa untuk menggunakan masker dan juga mencuci tangan. Tentu saja narasumber kita luar biasa hari ini, Hani akan perkenalkan, sudah ada dan sudah datang di studio kami, di studio Sultan TV. Narasumber kami yakni Dr. Haji Ahmadi SEMM dari Dekan FEB Untirta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Luar biasa, sehat Pak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Baik ya, semangat terus Pak ya. Iya. Oke. Bapak gimana tadi, perjalanan ke sini lancar? Ya, alhamdulillah sih, karena komplek ini kan sering saya juga lewat daerah sini, jadi nggak terlalu sulit mencari. Nggak nyasar kan, Pak, ya? Enggak. Tapi berangkat dari mana, Pak? Dari kampus? Rumah? Dari Nancang, dekat Palima. Dekat Palima, oke. Saya ke kampus dulu, terus jemput drivernya, terus sini. Luar biasa, ini terima kasih nih Pak ya, di sela-sela kesibukan ya. Bapak. Nih pemirsa, ini sempat beberapa kali nih minta tolong Bapak untuk datang ke Sultan TV, masih terbentrok jadwal Pak. Ya lagi padat, memang Untirta juga lagi disnatalis, jadi lagi banyak kegiatan. Kemudian di internal kami juga di Untirta juga lagi ada proses Monef dari hibah penelitian. Okay. Jadi kami memang lagi sibuk. Baik ya, ya. Makanya ini baru dapat dan terima kasih nih Pak Hani ucapkan ya, Pak ya. Sama-sama. Sudah hadir di studio kami dan juga berbincang tentunya dengan pemirsa Sultan TV. Mungkin Bapak salam sapa terlebih dahulu ke pemirsa Sultan TV. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang berbahagia bagi Anda semua, bagi kami dan juga Anda pemirsa di rumah di mana pun Anda berada. Hari ini saya sebagai akademisi akan mencoba share tentang pengetahuan kami terkait dengan ekonomi Banten ya. Baik. Mungkin sudah banyak dibahas ya. Siap. Oleh beberapa pakar. Tapi mungkin saya akan bahas dari sisi yang berbeda. Baik, oke. Okay. Ekonomi di Banten seperti apa? Yeah. Namun Bapak, sebelum kita ke persoalan atau materi tema yang akan kita ajukan nanti dan juga akan sharing kepada teman-teman dan juga pemirsa Sultan TV di rumah, Hani penasaran, pengen tahu terlebih dahulu kesibukan seorang dekan nih. Oh, dengan FEB di Untirta seperti apa nih keseharian Bapak nih? Yeah. Apakah di kampus terus atau sekaligus double nih pekerjaannya atau seperti apa, ada kegiatan lain Pak? Ya. Yeah. Dekan kan manajer sebenarnya ya, okay. Mengelola sumber daya yang ada di Fakultas Ekonomi. Baik. Yang diamanatkan oleh rektor ya. Jadi yang paling penting saya itu mengawal bagaimana pertama proses tridharma itu dilaksanakan. Oke. Okay. Sehingga saya meskipun work from home, saya selalu datang ke kampus. Luar biasa. Iya. Karena, selalu datang Pak. Iya. Karena tanggung jawab moral saya ya. Yeah. Kalau saya di rumah, sepertinya saya kurang pas gitu. Saya takut ada beberapa fungsi yang nggak berjalan, jadi saya terpaksa ke kampus tiap hari. Terus memantau juga kampus terus. Ya, oke. Okay. Utamanya tridharma harus berjalan, program studi harus berjalan, dosen-dosen harus ngajar, dosen harus penelitian, harus pengabdian. Kemudian juga tenaga tendik ya, staff itu juga harus Dipastikan dia bekerja sesuai dengan
fungsinya, tugasnya, meskipun fungsinya sekarang masing-masing. dipiket ya, Oke. dipiket, ada yang sebagian bekerja di rumah, ada sebagian harus ke kantor Oke. karena pelayanan tetap harus dibuka. Iya benar, Iya, Bang. iya, iya. Kasihan kalau masih datang tidak ada yang melayani. Jadi kami tetap pelayanan dilakukan, baik pelayanan di oleh stafnya fakultas maupun oleh dosen. Karena meskipun dalam kondisi COVID, proses belajar mengajar kita tetap dilaksanakan secara daring ya. Iya. Walaupun juga dosen juga ada yang mungkin work from home di rumah dan Iya. lain-lain juga ada yang ke kampus juga. Ada yang Tapi ngabis. Pak Dekan ini luar biasa, Iya. walaupun work from home katanya, tapi Iya. harus ke kampus Iya. setiap Di hari, rumah Pak juga ya. ngapain kan? Di rumah Iya juga sih, benar suntuk, benar. mendingan di kantor. Di kantor aja ya, oke. Ini terus memantau juga. Iya. Nah, Bapak, kita akan bahas sharing Iya. ngobrol santai aja ya, Pak Iya, ya, iya, iya. dengan pemirsa Sultan TV dan juga mungkin dengan teman-teman di sini juga ingin tahu, termasuk Hani juga nih Iya, penasaran iya. nih tentang mungkin apa namanya ekonomi di Banten tuh seperti apa sih, strategi jutinya seperti apa. Tapi kita belum, sebelum ke strategi, Hani pengen tahu terlebih dahulu mungkin Bapak lebih tahu mengenai kondisi ekonomi di Banten Iya. seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan? Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari data statistik ya, Banten itu kan penopang ekonominya itu dari sektor industri, Oke. perdagangan, Baik. konstruksi, itu kemudian juga real estate, pertanian, banyaklah, transportasi, Oh jasa iya. pendidikan dan lain-lain. Nah, untuk industri ini, kalau saya lihat datanya, Banten ini ditopang oleh banyak industri pengolahan ya. Oleh karena itu juga ekspornya itu kan kebanyakan, kita ini punya mitra dagang, empat mitra dagang terbesar di Banten nih. Empat. Iya, Oke. Uni Eropa, Baik. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Oke. Untuk produk terkait dengan baja, logam itu banyak ke Tiongkok kelihatannya. Kalau ke Eropa, Amerika itu alas kaki, kayak Masih sepatu, agak gitu ya. sendal, Oke. kayak gitu tuh banyak di Eropa dan Amerika kelihatannya. Kemudian untuk makanan banyak ke Jepang. Jepang, baik. Itu penopang penopang ekspor kita di Baik. Banten selama ini ya. Baik. Kemudian sektor lain perdagangan ya, kita lihat juga di Banten ini kan banyak ber apa ya, tumbuh sentra-sentra perdagangan di Baik. Banten ya, tumbuhnya pusat-pusat grosir, kemudian juga minimarket, kemudian ada Alfamart, Indomart, ada banyak mart-mart yang lain lah, itu menopang di industri perdagangan. Konstruksi ya banyak juga terkait dengan, apalagi sekarang kan banyak pembangunan ya. Iya. Salah satu Tirta lagi ngebangun nih Untirnya di juga ya. kampus baru itu. Iya. Itu juga salah satu yang menggerakkan ke sektor konstruksi gitu. Kemudian pertanian. Pertanian itu kalau kita lihat di wilayah utara itu daerah Pontang sana ke Tayasa. Nah, itu kan basis-basis pertanian ya. Di selatan itu kan basisnya perkebunan di daerah Rangkas, Lebak, segala macam itu. Kalau ada juga pergudangan, pergudangan ternyata juga Banten ini. Oh, juga Iya. ada. Oke. Kalau kita lihat kan dulu Jatinegara itu kan karena ada rencana ada pelabuhan ya. Ya sudah terlanjur kan sekarang ada beberapa wilayah memang khusus basis pergudangan di sana gitu. Jadi itu yang membuat ekonomi Banten semakin semakin menarik ya di mata investor gitu, di sana, sektor lain itu. Kira-kira itu. Iya. Negara besar itu Iya. gitu. Dan sumber daya alamnya di Banten sendiri seperti apa sih, Pak, untuk di sektor ekonominya? Kalau sumber daya alam ya, ya di Banten ini kan kalau misalnya kita bicaranya hasil alam ya, di selatan kan sedang sekarang sudah lagi banyak tuh penambangan pasir misalnya, meskipun gitu ya dengan petik ya. Di satu sisi memang kita butuhkan itu produk apa material itu, satu sisi juga kita harus memperhatikan juga kelestarian lingkungannya. Kemudian juga di daerah kita kita juga pernah di daerah sana ada ekspor pasir laut kan dulu Oke. ya, mungkin ya
itu yang bisa dijual ya oleh di Banten ini. Jadi cuma ya tanda petik tadi harus perhatikan juga kedasaran lingkungannya gitu Lingkungannya. ya. Di samping kalau dulu ada tuh di selatan kan dulu ada sentra kebun kelapa sawit ya Oke. di daerah Malingping sana dulu. Tuh, saya nggak tahu sekarang apa masih Kalau masih ada apa enggak gitu ya? gitu ya. Oke. Ya salah satu itu aja Salah lah ada. satunya ya. Oke. Pertanian, ya pertanian itu di daerah utara ya. Kalau saya perhatikan utara di Tetayasa Pontang itu sentralnya di situ. Ciruas ke sana itu. Kalau ya kalau di Bojonegara kan untuk industri dan pergudangan ya, Bojonegara Bojonegara. Kalau Anyer kan pariwisatanya selatan itu daerah hasil alam perkebunan, kalau daerah Rangkas kali itu. Gitu. Cukup banyak. Dan saya kira sumber dayanya juga unggul menurut saya sih. Karena kan dulu putra-putra Banten itu yang merantau di Jakarta itu kan lumayan punya value ya. Dulu Saprudin Parwiranegara juga kan orang Banten. Ya. Ya dulu kan yang pemerintah sementara yang ada di Sumatera Barat itu dulu almarhum Mohtar Mandala ya itu juga orang-orang berkualitas dari Banten. Lihat dari kemudian jika ditanyakan apakah kemudian apa sih permasalahan yang dihadapi permasalahan ekonomi yang memang dihadapi di Banten sendiri Pak? Sebelum atau setelah COVID nih? Kita berbicara sebelum, baru kita bahas. Ya, sebenarnya yang sudah diberikan oleh pemerintah tuh kesempatannya luas ya di Banten itu. Kita punya sentra industri di Cilegon, KS, ditambah lagi di Bojonegara, ya. Kemudian di Anyar ada sentra pariwisata. Kemudian di daerah utara, pertanian, selatan itu perkebunan dan tambang. Ya. Cuma masalahnya, apakah potensi-potensi itu dinikmati oleh masyarakat masyarakat Banten? Banten baik. Ya, tidak hanya asli ya, Baik. Asli Banten maupun pendatang yang sudah menjadi warga Banten, apakah bisa dinikmati? Memang setiap sektor itu ada yang membutuhkan teknologi tinggi, ada yang tidak perlu membutuhkan teknologi tinggi. Kayak di daerah timur itu kan ada sentra industri apa massal apa namanya ya padat karya kayak pabrik boneka dan lain-lain itu kan teknologi tidak terlalu tinggi sehingga banyak menyerap tenaga kerja speknya tidak terlalu tinggi tapi kalau di Cilegon itu kan sudah high teknologinya jadi hanya orang-orang yang tapi tidak semua lah apalagi sekarang sudah sistem apa ya mesin modern ya kemajuan teknologi ini memang dari sisi satu sisi anugerah ya tapi dari sisi lain musibah kenapa karena ternyata banyak teknologi kemajuan teknologi ini justru mengurangi peran manusia di dalamnya ya kan sekarang aja misalnya kita lihat sekarang saya sering lihat di jalan tol itu dulu ketika ada pintu gerbang itu setiap pintu gerbang pasti ada petugasnya sekarang karena kemajuan teknologi saya perhatikan kok nggak ada petugasnya karena sekarang tinggal pakai ya sistem otomatis seperti itu ya nah satu dari satu sisi dari sisi bisnis memang menguntungkan sebenarnya karena mengurangi biaya operasi kan mengurangi gaji pegawai tapi dari sisi serapan tenaga kerja menjadi masalah semakin banyak seperti itu bisa kebayang nanti berapa jumlah pengangguran yang akan bertambah di Banten. Ya, ini jumlah pengangguran sendiri di Banten? Iya. Lah iya, mangat terbesar. Padahal, ya, padahal kan sebenarnya kita sudah banyak berupaya ya, banyak banyak SMK di Banten. Ternyata memang juga tidak menjawab permasalahan itu. Gitu. Iya. Ya Allah, kan sebagai provinsi kita terus melihat itu
Iya. menjadi ranking pertama Iya. karena Harusnya teknologinya yang ramah, ramah yang ramah baik dengan kondisi masyarakat di Banten gitu. Banten Ya, baik gitulah. harusnya berarti lebih baik. Iya, Oke, harusnya. nah kita berbicara tentang masa sebelum pandemi ya gitu ya Pak. Nah kita ketahui kan sekarang katanya bahkan semakin banyak juga yang di PHK bahkan juga jadi pengangguran lagi gitu. Di masa pandemi ini kan awal katakanlah mulai masuk ke program masuk ke bulan Februari Maret Maret kan. ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli dan lain sebagainya itu sampai sekarang nih bulan sampai akhirnya dari pandemi nggak boleh kemana-mana di rumah aja terus akhirnya new normal katanya Normal, ada ya. harapan baru tuh secerca harapan Iya, yang iya, baru iya. bisa bangkit lagi tiba-tiba new normal PSBB. turun lagi bahkan semua sektor nih Pak bahkan ekonomi Kenapa bisa? pariwisata pun baru Oh, iya. dibukain ternyata PSBB tidak bisa lagi untuk segala macam aktivitas sebelumnya tidak boleh Iya. cuma jadi terpuruk juga nih ya kemudian masalah permasalahan yang dihadapi di masa pandemi ini di Banten sendiri seperti apa di sektor ekonomi Tapi mungkin jangan dijawab dulu, Iya, Pak iya. ya. Kita harus jeda dulu. Baik. Kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Bincang Hari Ini. Berkantor di tengah COVID-19. Menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu-kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh ya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys, dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting, jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter, lebih baik lagi 2 meter. Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih, pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala mulai dari barang-barang di dapur seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup.
lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini, biar kita tetap bisa bekerja dan selamat. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Dan Hani masih ingatkan, siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Masih sama Pak Ahmadi nih, Pak Ahmadi. Tadi kan sempat terjeda juga nih mengenai mungkin permasalahan atau ekonomi, permasalahan ekonomi yang ada di Banten khususnya. Tadi juga sudah dijelaskan di masa-masa sebelum pandemi. Kemudian kan sekarang lagi masa pandemi nih. Lalu seperti apa nih permasalahan yang dihadapi di sektor ekonomi ya, Pak? Memang di pandemi ini ya, sejak COVID menjadi pandemi di Indonesia itu hampir semua wilayah memang terkena dampaknya. Baik. Tak terkecuali juga Banten. Ya. Ya. Nah, apa dampaknya bagi ekonomi Banten? Seperti saya bilang tadi, karena Banten itu dibangun dari beberapa sektor, antara industri, perdagangan, konstruksi, dan lain-lain. Nah, sektor-sektor ini mengalami kontraksi yang luar biasa ini. Baik. Seperti di dari data BPS, dari data yang dari BI ini saya. Ya. Itu di semester 2. Dua, triwulan 2 ya. Triwulan 2 ya. Triwulan 2, Pak. Itu sektor industri aja terkontraksi minus 9,11 industri. Oke. Perdagangan minus 5,77, kemudian konstruksi minus 5,84, belum yang lainnya ya. Ya. Kita jelaskan yang utama dulu. Baik. Kenapa di sektor industri ini terjadi kontraksi? Karena kan kita tahu kita punya mitra dagang utama tuh ya. Baik. Di samping yang lain mitranya ya. Oke. Kita tahu Tiongkok juga sempat lockdown ya. Nah. Kemudian juga Eropa, Amerika Eropa, juga. Ya, Eropa juga. Iya. Sekarang malah Amerika masih posisi tertinggi tuh kasus COVID-nya. Ya. Jepang juga. Hong Kong pun. Oh iya. Hong Kong pun ya. Jadi mitra-mitra dagang kita ini akhirnya ya mengganggu ekspor. Kan industri juga dibangun karena banyak yang produk yang diekspor. Oke. Keempat negara itulah yang utama misalnya. Ya. Terganggu kan. Ya. Sehingga akhirnya mengganggu pertumbuhan di sektor industri itu. Sehingga terjadilah minus 9,11. Karena faktor kebijakan negara yang melockdown di negaranya, sehingga kita nggak bisa masuk ya produk-produk kita. Kemudian di perdagangan itu kan pemerintah juga membatasi mobilisasi masyarakat ya. Yeah. Otomatis karena mobilisasi yang dibatasi ya konsumsi masyarakat juga berkurang. Mm-mm. Ya kan? Iya, benar Pak. Saya ingat di awal-awal itu saya biasa itu kalau bulanan itu belanja ya, belanja bulanan ya. Yeah. Di satu supermarket tertentu atau yeah. market tertentu itu jadi itu saya batasi. Mengurangi kalau nggak penting-penting benar nggak, saya nggak belanja. Enggak belanja, oke. Okay. Duit sih ada, cuma mau belanja tuh takut. Hmm. Saya, apalagi orang lain gitu ya. Lain, gitu, orang jadi lain. Kecenderungan seperti itu banyak di masyarakat, sehingga baik. Yang tidak belanja itu bukan berarti tidak punya uang untuk belanja. Ya, tidak semuanya ya. Yeah. Ada juga yang punya uang sebenarnya. Karena dia takut
tentang keamanan dirinya untuk berbelanja di tempat umum, okay. sehingga mengurangi konsumsinya. Yeah. Ditambah lagi memang orang yang memang nggak punya daya beli gitu ya. Benar. Akumulasi itu menyebabkan sektor perdagangan itu turun, di kuartal 2 itu minus 5,7. Okay. Kemudian konstruksi ya, konstruksi kan belanja besar dari belanja yang paling besar kan dari pemerintah ya. Yeah. Dengan COVID kan banyak tertunda. Yeah. Apa istilahnya ya? Refocusing anggarannya. Refocusing, oke. Okay. Proyek-proyek ditunda karena memang keadaan darurat. Semua anggaran banyak diarahkan untuk penanganan COVID, untuk mensupport tenaga medis, untuk jaring pengaman dan lain-lain lah gitu. Sehingga konstruksi juga terpuruk. Ya, minus 5,84. Tiga itu saja lah, belum yang lain. Yang lain juga banyak terpuruk. Kecuali pertanian memang. Masih. Pertanian ini stabil. Stabil ya, Pak ya. Pertanian. Berapa persen, Pak? di angka 64,64% masih. Oke. Okay. Kenapa? Kenapa stabil? Karena gini. Di masa COVID ini, yang penting bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup. Iya. Yeah. Untuk itu harus makan. Hmm. Ya kan? Iya. Yeah. Kebutuhan yang lain kayak piknik, jalan-jalan lain itu wah sudah enggak menjadi prioritas. Iya, benar, Pak. Bagaimana kita ini dalam masa COVID kebutuhan sembakonya terjamin. Beras terjamin. Beras ada di rumah. Okay. Yang lain ada di rumah, sehingga sektor pertanian ini menjadi yang sangat dibutuhkan. Okay. Hanya untuk bertahan hidup. Gitu. Makanya relatif stabil ini 6,64. Sektor yang lain kenapa? Pariwisata lagi. Terpuruk. Ya orang mana mikir mau piknik ya? Iya. Iya kan? Enggak aman. Oh. Keinginan sih ada, cuma takut gitu dari sisi keamanan. Jadi pantas sektor pariwisata sangat terpuruk karena kebutuhan orang untuk piknik ada. Iya. Cuma eksekusinya pada enggak berani. Karena takut tadi keamanan, jamin keamanan dia, keluarganya dan lain-lain. Jadi itu yang terjadi di Banten. Baik. Ya. Nah, informasinya memang di kuartal ketiga ini ada sempat terjadi perbaikan. Okay. Karena new normal itu, yeah. ya kan. Cina juga di sektor industri, Cina juga sudah mulai membuka kembali. Kemudian juga beberapa negara juga sudah mulai dengan kebijakan new normal gitu. Itu sudah prediksinya katanya sih. Kita nggak tahu, harusnya udah dapat datanya ya. Tapi, untuk triwulan ketiga tiga. Ini, September ini, tapi kayak saya belum dapat datanya. Okay. Apakah benar-benar memang ekonominya tumbuh? Okay. Prediksinya sih tumbuh, kan ada new normal itu. Okay. Tapi kalau melihat dari sekarang deh, posisi Indonesia ini new normal menyebabkan angka COVID-nya malah terkonfirmasi iya. semakin tinggi. Hari ini aja, hari ini kemarin 311.176. Yeah. Ribu Pak itu. Ribu. 311, peningkatannya 4.000 lebih kemarin aja. Iya. Angka 4.000-an masih. Satu hari itu, Pak. Bayangin. Nggak tahu kita ke depan benar nggak ini tadi pertumbuhannya. Kita cek nanti datanya lah. Gitu. Oke. Berarti cukup signifikannya, Pak ya, ketika masa pandemi, kemudian di masa PSBB new normal, dan kemudian kembali sekarang di masa PSBB itu penurunannya ada lagi, Pak. Ketika tadi sempat katakanlah ada harapan ya, Pak. Cerita harapan ketika new normal ya, Pak ya. Kan karena di masa pandemi kan ya banyak sekali tadi juga dari penopang untuk Provinsi Banten sendiri yang negara-negara tersebut terganggu juga ekspor impornya, kemudian juga kan di masa pandemi itu. Kemudian di masa new normal ada secercah, itu sempat, naik, Pak. Ya, sempat. Maka diprediksi katanya September ini baru-baru prediksi ya. Tidak separah di triwulan kedua gitu. Oke. Okay. Karena tadi ada kelonggaran sedikit di normal. Ekspor sudah bisa dijalankan walaupun enggak banyak gitu. Perdagangan juga kan tumbuh ya. Sudah tumbuh lah. Saya juga sekarang udah berani nih. Masyarakat sudah belanja makan keluar. Makan di luar malam minggu gitu. Oh, tadinya nggak berani saya. Saya udah mulai berani. Tapi sekarang naik lagi saya mikir lagi. Mungkin nggak berani keluar-keluar malam. Sekedar makan malam bersama keluarga. Gitu. Okay. Mungkin bukan hanya saya, banyak juga keluarga yang begitu. Yang lain juga, okay. Udah berani sekarang kayaknya nggak saya mikir lagi. Nah, pada posisi itu kan itu bisa mendongkrak. Perekonomian, sektor perdagangan yang itu, Pak ya? Iya, perdagangan. Oke.
Kalau konstruksi, kalau sektor lain gimana Pak ya? Konstruksi, kemudian konstruksi industri itu sudah jalan juga. Dia untuk ditanya masih nggak bangun? Masih aja ya. Oh, sempat kemarin pas pandemi tapi diberhentikan Pak. Iya. Oke. Sekarang udah ketikanya normal. Sudah go lagi, sekarang udah jalan lagi. Oke. Karena ada new normal. Nah, memang yang memperhatikan UMKM ya. UMKM baik. Ini kan sebenarnya ketika krisis dulu tahun 97 itu kan ketika konglomerasinya ambruk, UMKM jadi penyelamat. Iya. Tapi di COVID ini tidak pandang bulu, apakah perusahaan besar, apakah perusahaan mikro, semua terbabat, artinya terdampak sangat parah. Okay. Nah, saya sebenarnya punya harapan besar ya, kemarin ketika ramai masyarakat kekurangan masker, sehingga ada inisiatif dari masyarakat untuk membuat masker dari kain yang banyak. Itu kan sektor mikro itu ya kan, bukan pabrikasi itu, bukan iya, itu. Benar. Saya udah senang tuh. Terus saya juga saya bawa sekarang masih. Maskernya, oke. Okay. Itu cukup membantu sebenarnya, karena industri rumahan itu yang mengerjakan masker-masker yang bervariasi itu. Iya benar. Tapi sekarang kan ada himbauan sekarang kalau pakai masker seperti ini gitu. Ini kan fabrikasi. Iya. Nah, saya khawatir juga, jangan-jangan nanti sektor mikronya yang memproduksi masker terpuruk lagi nih. Makanya. Bahkan yang scuba juga udah nggak boleh katanya Pak. Iya, makanya itu sebenarnya kan sangat membantu perekonomian masyarakat mikro ya Pak, UMKM ya Pak. Ya, terpuruk itu. Ya harusnya, ya gimana caranya lah. Kebijakan itu jangan sampai terlalu saklek gitu ya. Selagi sektor mikro lagi menikmati, walaupun nggak banyak. Banyak, baik. Tiba-tiba kebijakan baru lagi harus pakai yang ini, yang standar kesehatan. Ya memang sih bagus. Cuma bagaimana nasib dengan mereka yang sudah terlanjur memproduksi banyak masker kain itu, dan peminatnya cukup banyak. Cukup ya. Banyak juga, iya. Gitu. Jangan sampai dipatahkan dengan kebijakan yang ini gitu. Kasihan juga mereka. Oke. Nah, kita lihat dari tadi juga di masa new normal ya, ada secerca harapan katakanlah, meningkatlah sedikit gitu. Katanya insya Allah, ya semoga aja September perbedaannya jauh sekali dengan triwulan kedua gitu Pak ya, di triwulan tiga ini gitu. Tapi belum gak jauh. Tapi gak jauh ya Pak ya, tapi sama aja masih itu gitu Pak ya. Sebenarnya karena lihat dari tren peningkatan terpapar COVID ini kan, bisa masih di angka 4.000 sehari. Masih, iya sih benar. Karena masyarakat gak disiplin. Kalau disiplin sulit aja. Memang serba salah ya, mengutamakan kesehatan, tidak usah kemana-mana, ya bagi yang pegawai negeri yang punya gaji tetap sih enak ya. Kayak saya kan punya gaji negara ya, mungkin nggak jadi masalah ya. Betul, orang yang itu. Iya kalau bagi saya, tapi bagaimana dengan masyarakat yang penghasilannya tidak seberuntung kami ini gitu. Karena ada masyarakat yang mencari rezeki hari ini untuk makan hari ini. Atau mungkin untuk dua hari yang akan datang. Bahkan hari ini mencari makan belum tentu dapat. Iya. Nah, kalau di rumah saja, gimana? Ya? Nah, sementara negara juga kemampuan terbatas. Tapi ya, kalau tidak diatur supaya jangan banyak keluar kalau nggak penting, ya gimana mereka mau nyari rezeki? Kalau nyari rezeki, resikonya kesehatannya dia. Jadi memang ini sulit memang keputusan ini. Iya. Disuruh di rumah saja. Mereka, ada beberapa masyarakat yang nggak beruntung, nggak bisa makan. Kalau suruh keluar, mereka berisiko dengan COVID. Benar, Pak. Nah, itu yang masih menjadi polemik. Ya, kecuali negaranya mau menjamin seluruh rakyatnya ya, gitu ya, seluruh Pak. Rakyatnya. Nah, di rumah saja, kebutuhan Anda apa? Saya cukupin deh, per bulan. Tapi kan tidak seperti itu. Tapi kan ketika kemampuan negara kita juga lagi terbatas, pemerintah daerah juga terbatas. Jadi memang ini benang kusutnya ini yang harus diatasi. Oleh karena itu, tapi yang penting disiplin ya harus ya. Kalaupun keluar ya pakai masker. Kalau memang harus usaha keluar ya pakai masker gitu. Jangan nggak pakai masker gitu. Kan kebanyakan mereka tuh mengabaikan, apalagi kalau di pasar-pasar tradisional itu seperti kan dulu khawatir. Padahal nggak tahu ya klaster-klaster di situ juga kan ada. Gitu. Sekarang kan klasternya klaster pasar, klaster kantor. Iya, sekarang di Cikande kemarin, Cikande.
industri. Teater industri. Industri. Ya. Saya baru baca beritanya. Iya benar Pak. Banyak ya. Banyak. Oke. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi Banten di sektor ekonomi tersebut, kemudian juga tadi di masa new normal, kan sekarang sudah PSBB lagi nih Pak. Iya, sampai. Terus Serang pun bahkan kemarin sempat Hani baca beritanya katanya Kabupaten Serang sudah zona merah. Nah, ini nih Hani sempat baca Kabupaten Serang zona merah, Kota Cilegon zona merah juga. Nah, terus gara-gara kluster terbanyaknya di Cikande kan, iya, di industri gitu, kebanyakannya gara-gara zona merahnya. Kemudian ini berdampak sekali nantinya kira-kira Pak untuk triwulan 3 di sektor ekonominya Pak, kalau PSBB lagi, katakanlah. Iya kan, kalau sudah zona merah ya, yang tahu sih nggak mau masuk ke wilayah itu. Iya. Ya kan? Sudah sangat berbahaya. Gitu. Iya, benar. Tapi mungkin karena sudah terlalu lama di masyarakat itu yang mengalami COVID. Kalau awal-awal itu wih, sepertinya ketat. Ketat ya. Sekali, baik. Sekarang zona merah sepertinya biasa aja ya. Kafe-kafe masih buka kan, kantor juga buka aja. Banyak offline. Kalau dulu itu zona merah tuh sudah harus di rumah aja gitu. Kerja ya? Di rumah. Kalau sekarang jadi predikat zona merahnya sama, tapi kualitasnya kayaknya berbeda deh. Oke. Dibandingkan yang di awal gitu. Tapi ya tetaplah akhirnya kita kembalikan ke masyarakat. Kalau mau sehat ya gunakan protokol COVID. Kalau mau sehat ya. Oke. Karena memang kita harus, beberapa masyarakat harus keluar untuk usaha, ya, harus bekerja, tidak bisa di rumah. Kalau di rumah itu akan ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan, gitu. Baik. Ya. Kalaupun di mana saja lah, kita seperti sekarang nih kan, kita wawancara gunakan facial, gitu, sebagai bentuk antisipasi. Iya. Gitu aja. Baik, kita juga sudah physical distancing Pak ya. Tadi iya. Juga Pak Ahmadi juga datang ke sini pakai masker pemirsa. Oh, iya. Kita juga pakai ini. Hani juga tadi udah pakai hand sanitizer. Kita juga insya Allah terus terapkan protokol kesehatan ya. Dan ini juga untuk mengingatkan masyarakat dan juga pemirsa di rumah juga untuk terus kedepankan nih protokol kesehatan dan juga 3M yang biasa Hani sebutkan, nggak bosan-bosan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Tentu saja. Oke Bapak, kita balik lagi ke permasalahan ekonomi yang dihadapi Banten. Nah, melihat itu kan tadi permasalahannya di banyak sektor ya Pak ya, tadi juga sektor industri, konstruksi, bahkan perdagangan juga. Nah, untuk kemudian sampai yang akhirnya katakanlah di masa pandemi ini, Bapak Gubernur Banten sendiri sampai meminjam dana ini untuk pemulihan ekonomi. Apakah memang permasalahannya sekrusial itu gitu Pak? Apakah memang penting gitu? Seperti apa tanggapan Bapak? Ya memang ketika masyarakat tidak punya daya beli, ya, dimanapun itu, yang paling kaya kan pemerintah sebenarnya. Pemerintah punya segalanya, ya kan? Jadi ketika memang masyarakat sudah tidak berdaya dari sisi kemampuan ekonominya, ya pemerintah harus turun tangan, termasuk pemerintah daerah, gitu. Baik. Karena konsumsi terbesar itu berasal dari pemerintah kan gitu. Jadi kalau tidak dibantu oleh pemerintah, ya masyarakat nggak bisa apa-apa. Ya, gimana enggak, sektor usahanya terpuruk, bagi yang usaha aja terpuruk, pendapatannya sangat berkurang signifikan, ya kan? Sementara situ banyak menggantungkan nasib masyarakat, salah satunya di industri, perdagangan, konstruksi dan lain-lain tadi. Mereka tidak punya pendapatan, konsumsi harus, ya kan? Iya benar. Untuk makan saja harus kan tiap hari, pendapatan nggak punya, ya nggak ada lagi, pemerintah harus turun tangan dengan berbagai program. Maka di Provinsi Banten saya dari data yang saya miliki ini udah banyak sih program-program yang dilaksanakan ya. Oleh pemerintah Pak, pusat ya, Banten. Kalau pemerintah pusat kan kalau salah 965 sekian triliun ya untuk nasionalnya ya kalau salah ya. Oke. Sudah disiapkan. Ya untuk itu, untuk support bidang kesehatan, tenaga kesehatan dan lain-lain, untuk jaringan pengaman untuk sektoral dan lain-lain itu sudah. Nah, kita nggak bahas yang pusatnya ya, yang di Pemprov itu saya perhatikan juga nih. Di Pemprov itu ada sekitar berapa nih? Sekitar 1,68 T kata di saya. Oke. Dari Provinsi Banten. Rinciannya nih ya. Untuk tahap 1 itu ada 161,26 miliar. Tahap 1 ya. Untuk apa tuh? Untuk membantu
mengatasi kesulitan masyarakat, support di tenaga medis, Oke. ya kan? Kemudian juga support untuk membantu mengatasi di jaring pengaman masyarakat, kayak ada BRT segala macam Dan lain gitu sebagainya, dan lain-lain. Oke. Di total-total kalau tidak salah ya ini ada 1,8 sampai Triliun. triliun 3 nih, Oke. 1,686 686 triliun. T 1,68 T Oke. dari Provinsi Banten itu. Baik. Itu ya memang harus begitu. Harus seperti itu ya, oke. Karena kalau tidak mandek masyarakat. Belanja nggak bisa. Apalagi yang diharapkan. Gitu. Hanya Oke. beberapa generasi orang yang mungkin bisa ya. Tapi kan gitu. Oke, baik Pak. Ini tentang permasalahan ekonomi otomatis kan di Banten sendiri. Kira-kira nih Pak, apa namanya solusi yang tepat atau strategi yang tepat, strategi jitu gitu untuk permasalahan ekonomi di Banten sendiri seperti apa? Kita akan bahas di segmen 3 Pak ya. Okay. Baik, kita akan bahas pemirsa di segmen selanjutnya tetap bersama kami di Bincang hari ini. Ya, pemirsa masih bersama kami di Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa dan juga Hani masih ingatkan, jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co dan juga siaran kami ini di segmen akhir di Bincang hari ini, edisi hari ini. Kita masih bahas mengenai ekonomi Banten, strategi jitu bangkitkan ekonomi Banten itu seperti apa. Tadi juga di segmen 1 dan juga 2 kita sudah bahas sekali banyak mulai dari dibangun oleh sektor apa sih ekonomi di Banten. Kemudian juga permasalahan-permasalahan di masa pandemi dan juga sebelum pandemi seperti apa yang ada di Banten. Kita akan bahas di segmen akhir kali ini mengenai strategi dan juga solusi nih ya Pak, kira-kira seperti apa untuk ekonomi di Banten sendiri. Melihat bahwa kondisi ekonomi kian hari mungkin ya semakin hari kan pasti ada penurunan juga peningkatan karena memang kan di masa pandemi seperti ini. Iya. Melihat itu kondisinya bahkan tadi juga sempat disinggung pemerintah pun sampai meminjam dana ini untuk pemulihan ekonomi di Banten. Ini perlu dipulihkan dan sangat krusial gitu ya, memang harus dipulihkan gitu. Dan ini tadi juga Bapak sudah sebutkan bahwa sekitar 6 triliun lebih ya Pak ya? 6,6 triliun juga itu untuk anggaran-anggaran mungkin tadi pemenuhan kebutuhan di masa COVID gitu kan dari pemerintah sendiri memang harus gitu diperlukan. Nah kemudian Pak, solusi yang paling tepat atau strategi gitu untuk pemulihan ekonomi di Banten seperti apa Pak? Ya prioritasnya adalah karena kita ini juga untuk ekspor ya. Baik. Untuk ekspor kan kita sangat menggantungkan dari 4 negara ini. Mm-hmm. Ya, Uni Eropa, Amerika, Tiongkok dan Jepang ini. Baik. Itu harus kita upayakan agar perhor apa kondisinya itu kita apa kita apa ya kita treatment lagi. Mm-mm.
untuk bisa meningkatkan lagi ekspor ke negara-negara itu gitu, Baik. di samping negara yang lain ya. Ya mungkin dengan komitmen lagi nih, kan mereka juga ingin produk-produk yang kita ekspor itu aman dari sisi COVID-nya. Baik. Nah, ya tentu harus dibuat semacam apa ya? Bagaimana pemerintah Indonesia atau Provinsi Banten bisa meyakinkan para buyers yang ada di sana? Oke. Itu bahwa memang produk-produk kita ini aman. Aman, baik. Dari COVID. Nah, gimana mekanismenya? Mungkin ada pakar yang lebih tahu lah. Baik. Apa pakai sertifikasi atau apalah? Atau yang seperti jelas apa gitu ya? Oke. Ada jaminan bahwa produknya ini aman gitu kita. Karena ada beberapa produk kemarin juga yang ditolak sempat ya. Iya. Karena terkonfirmasi apa? Diperkirakan terkonfirmasi COVID. Jadi, nah ini berbahaya kalau itu terjadi di negara mitra utama kita itu sangat berbahaya. Makanya ini harus dijaga gimana caranya. Kan yang punya uang mereka. Iya. Kita nih dagang ke sana. Jadi ya keinginan mereka harus kita penuhi. Salah satu tadi itu jaminan keamanan produk tidak terpapar COVID. Baik. Nah itu untuk ekspor. Ekspor, baik. Untuk perdagangan, karena ini juga sektor yang sangat besar perannya di Banten ya. Untuk perdagangan, lalu lintas, ya kan beberapa waktu lalu dibatasi tuh mobilisasi angkutan, transportasi, masyarakat juga. Nah ini harus mulai, memang ini dilema ini ya. Dibuka, COVID-nya meningkat, nggak dibuka, perdagangan terpuruk. Ya, intinya gini, harus ada protokol COVID yang memang bisa dilaksanakan. Okay. Masyarakat mematuhi, sehingga tidak ada alasan, ada lagi pembatasan mobilisasi masyarakat. Karena kan untuk perdagangan butuh transportasi. Iya, benar Pak. Ya kan? Pergudangan, segala macam kan di situ. Beberapa supermarket, minimarket yang ada di Banten ini kan sangat tergantung juga pada pergudangan. Pergudangan tanpa transportasi kan nggak bisa. Iya. Nah, cuma gimana cara bahwa sektor ini bisa berjalan, tapi masyarakat tidak was-was gitu. Oke. Lah mungkin para pakar yang lainnya yang bisa memikirkan gitu. Sama juga ekspor tadi, harus ada jaminan Langsung bahwa jaminan. Mobilisasi kita di sektor ini harus menjamin bahwa sisi COVID-nya juga bisa terkendali. Gitu. Terakhir juga konstruksi sama. Jadi masyarakat inginnya jaminan keamanan aja. Gitu. Jaminan keamanan. Bahwa kami itu aman di situ, di situ sehingga baik. Kami akan melakukan kegiatan nyaman gitu. Saya kira kalau itu mindsetnya itu seperti itu, maka sektor-sektor ini utama ini akan berjalan normal kembali gitu. Normal kembali baik. Meskipun di tengah COVID ya. Iya, benar. Di tengah COVID. Dengan kehati-hatian yang sangat ekstra gitu. Nah, karena kita nggak mungkin menghindar. Kita memang harus berdampingan gitu Pak dengan COVID. Ya berdamai sih nggak bisa ya. Apa gimana nih? Karena kita mau berdamai, COVID-nya nggak mau berdamai. Iya. Ya kan? Kalau mau ngebunuh, ngebunuh aja COVID. Kita mau berdamai, COVID nggak bisa. Oke. Iya. Oke. Itu ya Pak ya, yang paling penting ya Pak ya. Iya. Terus UMKM. UMKM itu kan banyak nih, ribuan. Ya. Banyak yang masih menggunakan mekanisme tradisional ya. Oke, konvensional ya. Ya, diarahkanlah UMKM-nya ke sistem digitalisasi. Oke, okay. Gitu. Online ya Pak ya. Iya. Oke. Okay. Karena kalau mengandalkan manual susah. Banyak UKM yang potensi, tapi karena masyarakat enggan datang sekarang kan. Bukannya enggak butuh produknya. Tapi masyarakat takut untuk datang langsung. Iya. Nah, maka media digitalisasi itu bisa menjadi salah satu solusi untuk menggerakkan kembali UMKM. Samping juga bantuan dari pemerintah ya. Dari segi keringanan, keringanan juga dari apa ya, keringanan untuk menunda cicilan kalau memang ada masalah baik, keringanan bunga dan lain-lain, dan berbagai keringanan yang lain yang kira-kira UMKM itu bisa berjalan. Gitu. Oke, baik. Nah itu ya harus apa ya, kalau Hani nangkepnya gitu kayak ya ngikutin semua standar protokolnya biar semua bisa bangkit dan juga berjalan. Iya. Contohnya aja kalau kemarin Hani sempat ngobrol dengan Pak Kadispar, Kadis Pariwisata, sempat datang juga di bincang hari ini. Beliau mengatakan bahwa memang mau tidak mau ya gimana pun juga benahi dulu deh, misalkan di tingkat pariwisata, tempat wisatanya itu harus terapkan protokol kesehatan agar orang juga
aman dan merasa nyaman untuk datang gitu Bu ya. Hotel-hotel sudah terapkan apa belum nih untuk yang terbaru? Ya kan orang juga sekarang melihatnya, ah kalau dia takut ah ketika tidak menerapkan protokol kesehatan, tidak menggunakan masker, otomatis kan tidak menjaga jarak misalnya, kursi-kursi masih berdempetan aja misalnya, otomatis masyarakat juga menilainya ini tidak menerapkan protokol kesehatan, saya enggan gitu untuk datang. Kan ketika nanti di pariwisata juga kan sektor itu kan juga karena melihat kondisinya seperti ini di tengah COVID, ingin tetap bangkit misalnya, ya harus mengikuti standar-standar yang diterapkan pemerintah pusat sekarang ya Pak ya. Iya, jadi ya itu harus bisa kita, yang harus yang bisa kita lakukan. Kalau tidak ya sampai kapan kita akan alergi terhadap COVID? Wong selalu ada di depan mata kita tiap hari kok. Sebenarnya kita harus selalu melakukan aktivitas ya. Tadi protokol COVID-nya itu harus diterapkan gitu. Okay. Untuk meminimalisir terjadinya penularan. Penularan ya. Baik. Ya maksudnya kita nggak jamin ya. Benar, tapi Pak. Kan kita berupaya lah. Upaya-upaya sekarang ini berupaya nih pakai apa alat ini berupaya untuk mengurangi dampak langsung gitu. Baik. Sehingga kita masih tetap bisa hidup, bisa beraktivitas, bisa berkarya dan lain-lain di tengah pandemi COVID ini. Okay. Karena berdiam diri di rumah juga sampai kapan? Yeah. Ya, Pak? Sehari dua hari aja. Kalau udah seminggu, sebulan, nggak betah. Tetap kita harus berkarya dengan cuma standar COVID-nya. Disiplin lah intinya. Disiplin ya, benar Pak. Konsisten. Kebanyakan itu dilupakan. Yeah. Menganggap remeh. Konsisten, disiplin, ya masyarakat juga ini harus terus, ya nggak cuma masyarakat sih, seluruhnya gitu ya Pak ya, mau dari pemerintah harus kerja sama-sama kerja gitu maksudnya. Nah, ini masih terkait tadi untuk solusi dan juga strategi Pak, jika yang dilakukan, pendapat Bapak nih mengenai yang dilakukan pemerintah terkait strategi untuk bangkitkan ekonomi di tengah pandemi adalah dengan tadi harus meminjam dana sekitar ratusan triliun gitu untuk pemulihan ekonomi di Banten. Pendapatnya seperti apa Pak? Sebenarnya saya kan bukan aspek pinjamannya, kan dari pemerintah pusat juga ada yang 695 triliun ya, saya lupa ya. Itu juga sebagian akan masuk ke daerah juga. Okay. Jadi saya tidak menyoroti pinjamannya karena itu nggak terpenting. Yang penting adalah bagaimana pemerintah daerah menyiapkan anggaran, refocusing anggaran yang ada untuk perbaikan ekonomi daerah. Banten daerah, gitu. Oke. Yang tadi, untuk mensupport tenaga medis beserta turunannya ya, untuk jaring pengaman, dan juga untuk sektor usaha yang memang itu harus dibantu. Iya, gitu, benar Pak. Dengan anggaran-anggaran tadi. Untuk yang sifatnya tidak terlalu urgent, ya mungkin ditunda dulu lah gitu. Iya. Fokuskan ke yang itu tadi. Karena manusia harus hidup, harus sehat, karena COVID selalu mengancam di depan kita gitu. Iya. Sementara kita tetap harus beraktivitas, harus makan, harus bekerja, berkarya, gitu. Baik, oke, luar biasa. Nah, untuk kemudian Pak, harapannya Bapak nih, kira yang istilahnya pengamat ekonomi, kemudian juga akademisi, mungkin untuk ekonomi di Banten seperti apa nih Pak harapannya? Ya, potensi yang ada di Banten, yang tadi ada dari sektor industri, perdagangan, konstruksi, real estate dan lain-lain, itu harapan saya adalah potensi itu hendaknya bisa dinikmati oleh masyarakat Banten pada umumnya. Baik. Jangan oleh segelintir orang yang menguasai sumber daya yang banyak, sementara masyarakat yang luas itu kurang bisa menikmati gitu. Jadi ya harusnya kemajuan teknologi itu sebuah keniscayaan ya, nggak bisa kita hindari di semua sektor ini, karena semua sektor sekarang IT semua nih. IT semua, benar Pak. Tapi ada beberapa sektor yang tidak harus selalu IT yang menyebabkan tergerusnya kebutuhan sumber daya manusia di situ. Oke. Kayak industri-industri mainan, ya boneka dan lain-lain. Kan selama ini juga masih menggunakan padat karya, ya itu harus dipertahankan gitu supaya serapan tenaga kerjanya juga banyak. Oke.
Tapi kalau industri yang mungkin karena kekhususannya ya terlalu khusus, sehingga tidak dia masuk dalam kategori padat modal, ya silakan, tapi jangan terlalu banyak gitu. Kalau terlalu banyak di Banten ini, maka serapan tenaga kerjanya juga sedikit. Kalau tenaga kerja yang terserap sedikit, pengangguran tambah banyak. Lulusan tiap tahun berapa? Bertambah terus. Yang diserap berapa? Kalau kebanyakan padat modal, bisa dibayangkan serapan tenaga kerjanya sedikit, maka perbanyak padat karya. Gitu. Banyak industri yang padat karya. Satu. Yang kedua, UMKM. UMKM ini penolong loh. Iya, benar, Pak. Cuma kadang-kadang nasibnya tidak sebaik konglomerat gitu ya. Baik. Padahal jasanya besar nih UMKM ini. UMKM ya, Pak. Waktu krisis dulu itu. Tolong dibina. Kan kelemahannya mereka itu kebanyakan kelemahannya di manajemennya. Di permodalan. Produknya bagus, tapi kurang dikenal. Sehingga kurang nyampe ke calon pembeli. Nah, gimana caranya itu? Dari sisi marketingnya dibantu. Dengan digitalisasi sekarang itu juga bisa dibantu. Bahwa kita, ya, ibarat gini, produk bagus tapi nggak ada yang tahu, ibarat apa. Kasih tahu bahwa ada produk bagus di situ. Kalau memang UMKM-nya tidak sanggup untuk melakukan itu, ya dibantu oleh pihak lain, termasuk pemerintah daerah. Oke. Membantu memperkenalkan, kita ada produk bagus di sini, di Banten ini loh. Produknya ini, diproduksi oleh ini. Kalau Anda mau minat, silakan hubungi ini. Kayak gitu, kira-kira gitu membantu menyambungkan lidah ya, informasi kepada pihak lain. Pasti banyak yang berminat gitu. Itu kira-kira. Kalau nggak ada peran itu, karena kebanyakan UMKM tuh hanya pandai berproduksi, nggak pandai memasarkan, itu kelemahannya. Ya. Jadi harus perlu bantuan dari pemerintah daerah, Pak. Ya? Banyak berkreasi di produksi, tetapi kreativitas di marketingnya kurang. Nah, tugas kita semua termasuk pemerintah daerah adalah bagaimana memotivasi pelaku UMKM itu untuk meningkatkan pemahaman tentang marketingnya juga. Jaringan di peluang. Iya, promosi apa ya? Karena kan modal aja ya. Modalnya udah ada sekarang. Produksi udah ada. Jualnya susah. Promosinya kurang ya, benar. Kurang. Baik, oke. Nah, ini Bapak terkait hari ulang tahun Banten juga. Kan kita sudah di angka ke-20, 22 dekade ya, Pak ya. Ini di Banten, Provinsi Banten sini 22 dekade. Nah, untuk hari ulang tahun Banten kira-kira harapannya apa nih, Pak? Baik di seluruh sektor ataupun khusus di sektor ekonomi. Seperti apa? Ya, karena Banten ini menjadi apa ya? Sentra industri berat ya di Cilegon, DKS ya, DKS Group, kemudian juga industri yang dia ada di Bojonegara, itu padat modal kebanyakan di sana ya, di Serang Timur itu industri padat karya dan lain-lain, di utara itu basis pertanian, di selatan itu bahan tambang dan perkebunan ya. Ya harusnya potensi-potensi itu akan menambah PAD-nya. Provinsi Banten gitu. Dan kabupaten kota yang ada di Banten gitu. Karena ya kalau masuk ke pemerintah daerah, insya Allah akan bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, tentu itu satu. Kedua juga potensi-potensi itu harus mampu dinikmati oleh masyarakat. Baik. Ya, tadi saya bilang jangan terlalu banyak pabrik yang padat modal, karena sedikit menyerap tenaga kerja, tapi harus yang padat karya. Oke. Apa saja ya, tinggal tadi di jelajahi aja, kira-kira yang mana, tidak semua harus padat modal, berbahaya nanti. Ilmu pengetahuan kemajuan teknologi itu satu keniscayaan, tapi tidak lantas harus menggerus serapan tenaga kerja. Gitu. Baik. Kalau itu terjadi, maka banyak masyarakat yang tidak punya penghasilan. Iya, benar, Pak. Nah, ketiga, sekarang kan lagi banyak gelombang PHK nih kelihatannya ya. Iya, Pak. Nah, itu juga harus jadi pemikiran. Harus ada program-program yang populis lah, yang kira-kira mengatasi sementara gitu ya. Mereka yang tidak bisa bekerja di PHK, nggak punya penghasilan. Ini juga nggak boleh dibiarkan. Iya, Pak. Kalau dibiarkan nanti akan dampaknya buruk.
Ya harus ada produk-produk tadi, program-program pemerintah yang bisa merangkul mereka untuk punya penghasilan di kondisi sekarang ini, sambil menunggu kondisi ekonomi baik lagi. Oke, siap. Dah, pemirsa nggak kerasa nih, sudah 1 jam ternyata, iya, Pak. Iya. Oke, sebelum kita menutup perjumpaan kita nih, Pak, mungkin ada closing statement, ada kata-kata mungkin yang ingin disampaikan untuk pemirsa Suta TV, kemudian juga untuk pemerintah terkait, untuk juga teman-teman semua, atau apapun boleh, silakan Pak di kamera yang sebelah. Iya. Untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, karena sekarang kita berada di kondisi COVID-19 ya, pandemi COVID-19 memang kondisi sulit ya. Tidak ada orang yang diuntungkan ya. COVID ini tidak menguntungkan kita semua. Tetapi karena kita ini percaya masih ada Allah ya, masih ada Tuhan, masih ada Allah, masih ada Sang Pencipta, maka tetap kita harus yakin bahwa kita akan keluar dari krisis ini gitu. Oleh karena itu, dari semua profesi Anda, apakah sebagai pegawai, pedagang, dan lain-lain, tetap lakukan aktivitas tapi menggunakan standar protokol COVID, harus disiplin. Satu. Yang kedua, untuk Provinsi Banten yang sudah berulang tahun yang ke-20 ya, kalau tidak salah, yang mudah-mudahan Banten menjadi daerah yang bisa menyaingi DKI ya, karena potensi juga besar ini, Banten ini. Sumber daya juga bisa kita andalkan sebenarnya. Jadi sektor-sektor yang ada itu mudah-mudahan bisa dioptimalkan untuk meningkatkan value daripada ekonomi Banten. Gitu. Dan pesan terakhir buat Untita yang juga berulang tahun ya, ke-39. Mudah-mudahan Untita di usia yang ke-39 ini menjadi Untita yang terkemuka, ya, kampus yang terkemuka di bukan hanya di Banten ya, tapi di nasional ya. Baik. Meskipun nanti itu akan terjadi secara bertahap, tapi insya Allah kita akan mencapai itu semua. Amin. Terima kasih. Amin, amin. Oke, terima kasih Bapak. Ini sudah bincang-bincang hari ini. Ya. Terima kasih juga pemirsa Suta TV sudah menonton siaran kami. Tentu saja, ini juga masih ingatkan. Alhamdulillah, semoga pembahasan kita hari ini Pak bisa bermanfaat untuk pemirsa Suta TV. Bermanfaat untuk Hani juga nih, untuk teman-teman di sini juga. Terima kasih Pak ya. Lain waktu bisa sharing lagi ke sini Pak, insya Allah. Semoga Pak ya. Baik, terima kasih pemirsa Suta TV di rumah juga. Jangan lupa Hani ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming www.sultantv.co atau di fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan tentu saja siaran-siaran kami setiap hari akan ada narasumber-narasumber terpercaya dan juga teraktual dan juga terupdate, tentunya akan dibahas dan juga di banyak program. Tentu saja terus pantengin sultantv.co. Dan tentu saja pagi hari ini saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Dr. Haji Ahmadi SEMM, Bapak dari Dekan FEB Untirta. Terima kasih banyak Bapak. Lain kali semoga bisa berjumpa kembali, semoga bisa sharing lagi. Hari ini sharing tentang strategi Jitu bangkitkan ekonomi Banten tadi sudah disampaikan juga di segmen 1, 2 dan juga 3. Hani di sini, kami Hani sebagai host dan juga narasumber Hani hari ini, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.